Oh, tandingnya enggak pas. Tandingnya enggak pas, teman-teman. Sebentar, saya benerin dulu. Tandingnya enggak pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semuanya dengan konten pengantar jenazah Khairi Ribut. Malam ini, kali ini kita habis ngantar jenazah ya, laki-laki seorang anak kawan-kawan yang ada kelainan apa ya, kelainan jantung bawaan ya. Dan sudah diusahakan, sudah di berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Dan semoga Bismillahirrahmanirrahim dan keluarganya ditinggalkan diberikan kesabaran, teman-teman. Di lagi-lagi ketika kita ini, saya itu apa ya, pengapesannya itu fusojo, bahasa Indonesia nya apa, teman-teman? Pengapesan itu bahasa Indonesia nya apa? Jadi kalau ngantar jenazah anak-anak itu saya ada nggak kuat, teman-teman, karena memang ya kasihan dia masih punya waktu panjang, masih harus dipanggil yang kuasa gitu, dan warganya tentunya sangat-sangat berduka, teman-teman. Jadi ini menjerit, menangis, dan tapi saya nggak ambil videonya, teman-teman, karena memang nggak etis juga, sedang berduka dan nggak ada izin dari keluarga, teman-teman. Yang pasti memang kalau jenazah anak itu gimana ya, sesuatu yang sangat menyedihkan, teman-teman. Dan lagi-lagi membuat suasana ambulan itu juga beda, teman-teman. Di suara tangis, suara itu terlalu menggelegar, terlalu apa ya, teman-teman. Ini kemana ini jalannya? Tentunya ini masih sore, teman-teman, masih sore, jadi masih ramai lah kampung. Dan lagian kampungnya ini biasa, jadi nggak terlalu ekstrim lah, nggak ekstrim gitu, mas. Cuma suasananya habis ngantar jenazah anak itu loh, yang auranya sangat menunjukkan berbeda banget. Bentar, saya benerin dulu. Tandunya nggak pas. Tempatnya miring. Oh, di ada darahnya. Baik, kita ngecek ya, mungkin ada barang yang tertinggal ya. Amin. Aman, nggak ada yang tertinggal, teman-teman, nggak ada yang tertinggal. Ya, aman, karena nggak pas saja jadi ramai lah jenazahnya. Apa kok jenazah? Tandunya jenazah.
dan kita lanjutkan perjalanan kita malam ini, teman-teman. Ya. Lokasinya jadi sawah-sawah itu ya, di pelosok itu. Tapi bagus, nggak ekstrim lah jalan, masih bagus. Laughing. Dan depan itu jalan raya, alhamdulillahnya kita nyampe jalan raya. Jadi itulah teman-teman, kadang yang membuat sungguh membuat hati teriris ya, ketika ada buah cinta itu kembali ke sang penguasa. Tapi bagaimana lagi, itulah kehendak Ilahi teman-teman. Semoga diberikan kesabaran dan kesehatan semuanya buat kita semuanya, buat teman-teman semuanya, dan buat keluarga yang ditinggalkan tadi, semoga diberikan kekuatan ekstra ya, kesabaran ekstra ya, agar segera bisa melalui cobaan ini ya, cobaan yang begitu dalam, begitu mengiris hati. Depan itu jalan raya, alhamdulillah. Kalau sudah ketemu jalan raya itu rasanya senang teman-teman. Jadi plong rasanya hati, masih berisik ya. Ya, ketemu jalan raya teman-teman. Ini jalan raya kabupaten. Jadi ya pasti ramai lah jam segini ya, antar kecamatan. Oke teman, terima kasih sekali lagi, terima kasih yang support channel ini, ikut perjalanan kita ini, dan terima kasih semuanya. Salam sehat dimanapun berada, semoga diberikan keselamatan, limpahan rezeki, berkah buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.